Singa merupakan hewan yang dijuluki sebagai raja hutan yang kuat dan tidak takut pada apapun. Hal ini didukung dengan kemampuan berburu mereka yang cukup handal dibandingkan hewan yang lainnya. Namun tidak semua pertarungan dimenangkan oleh raja hutan ini. Ada beberapa hewan yang diketahui bisa menaklukkan sang raja hutan. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang 7 hewan terkuat yang bisa mengalahkan singa. Satu, beruang kutub. Beruang kutub jantan jauh lebih besar dibandingkan dengan beruang kutub betina. Beratnya bisa mencapai 800 kg dan merupakan salah satu karnivora terbesar di dunia. Dengan ukuran tubuhnya yang cukup besar, hal itu memberi keuntungan beruang kutub untuk bisa mengalahkan singa ketika mereka bertarung. 2. Gorila. Gorila adalah jenis primata yang terbesar. Makanan gorila terdiri dari sayur, walaupun kadang juga makan serangga. Berat gorila jantan dewasa bisa mencapai 300 kg. Sedangkan berat singa jantan Afrika hanya mencapai 230 kg. Selain itu, mereka juga memiliki gigitan sekitar 1.300 pound. Itu berarti 2 kali lipat lebih kuat dari gigitan singa. Diketahui pukulan gorila bisa menghancurkan tenggorokan hanya dengan 1 kali pukulan. 3. Harimau. Harimau merupakan salah satu kucing terbesar dengan rahang yang kuat dan kekuatan gigitan lebih dari 3.000 PSI. Harimau memiliki 70% otot. Akan tetapi ia memiliki kepadatan tulang yang lebih rendah daripada singa. Dalam hal kekuatan otot, harimau tentu lebih diunggulkan jika bertarung dengan singa. Harimau memiliki panjang 10 kaki. Dan berat mereka bisa mencapai 600 pon. Seekor harimau bisa membawa beban 2 kali berat tubuhnya sendiri. 4. Kuda Nil. Kuda Nil dapat membuka mulutnya hingga sudut 180 derajat. Mereka juga dapat menggigit singa menjadi 2 bagian dengan kekuatan gigitannya yang mencapai 2.000 pon. Mereka dianggap sebagai hewan terbesar kedua di bumi. Kuda Nil jantan berukuran panjang sekitar 4 meter dan beratnya mencapai 1,3 ton. Yah, seukuran berat 3 mobil kecil. Meskipun ukurannya yang sangat besar, Kuda Nil merupakan salah satu perenang yang hebat. Ia dapat menahan nafas hingga 5 menit di dalam air. 5. Badak. Sebenarnya badak bukanlah predator alami. Namun karena kekuatannya, kulit yang keras, tanduk yang terbuat dari keratin dan agresif ketika terancam, ia digolongkan sebagai salah satu predator darat. Berat seekor badak dewasa bisa mencapai 5 ton. Dan ia merupakan salah satu lawan bertarung yang sangat berat bagi singa. Tebal kulit badak mencapai 2 inci. Namun masih sensitif dengan sinar matahari. Jika badak dapat mengaitkan culanya ke singa, maka ia akan mudah melemparkannya dan memenangkan pertarungan melawan singa. 6. Jerapah. Jerapah adalah hewan darat tertinggi yang memiliki tinggi mencapai 18 kaki dan beratnya mencapai 3.000 pound. Kaki jerapah sangat kuat. Ia dapat menendang ke segala arah. Tendangannya tidak hanya bisa membunuh singa, tapi bisa juga memenggal singa. 7. Anjing Gembala Kaukasian. Anjing Gembala Kaukasian merupakan salah satu anjing pelindung keluarga yang galak. Mereka dibesarkan untuk menjaga rumah dari serangan predator liar di wilayah pegunungan Kaukasus yang kasar. Anjing ini bisa dengan mudah mengalahkan singa. Beratnya bisa mencapai 100 kg. Dan ini sudah sangat cukup berat untuk seekor anjing. Yah, itu tadi beberapa ulasan tentang 7 hewan terkuat yang bisa mengalahkan singa.
Ada lebih banyak hal untuk menjadi raja daripada mendapatkan apa yang Anda inginkan sepanjang waktu. Terima kasih, dan salam lestari.